Ada apa ini kok ribut-ribut? Narji, Narji. Si Andi sana. Tiba-tiba ada Narji si Andi sini marah. Andi. Pak, ini kepala sekolah. Ini kepala sekolah, Pak. Sekolah. Bos Andre. Kok bos? Ini bukan kepala sekolah, kepala batok. Komandan. Pak Didi? Iya. Ada apa ini ribut-ribut? Ini begini ya. Loh, anak saya si Lala ya. Mau sekolah di sini. Tapi Ibu Emma ini protes. Anaknya juga kepengen sekolah di sini. Pak, katanya anak saya, Pak. Anak saya Cinta kan udah masuk di daftar di listnya itu, Pak. Masuk, Pak. Ya, nomor 99. Secara zonasi. Secara lokasi, ya secara zonasi siapa yang lebih dekat sekarang? Ibu. Bapak 234 hari Rabu kemarin. Enggak usah. Gimana sih? Bukan. Maksudnya Bapak, kemarin hari Rabu Bapak ngobrol katanya Lala bisa masuk. Jadi gimana Pak, ini bakal diselesaikan gimana? Diukur aja. Diukur apanya Pak maksudnya Pak? Jaraknya. Udah diukur. Lala itu 258. Pak, 258. Ini kalau si Andre? Coklat chat di kota. Di Dubai. Udah Bapak selesaiin lah, saya enggak ngerti. Ibu Emma sendiri jaraknya berapa? 258. Saya 350. Oh, berarti Ibu Emma lebih dekat. Iya, Pak, begitu. Salah. Oh, itu ada mulut. Bukan mulut. Boleh tapi Pak, anak saya Pak Lala itu udah pengen sekolah di sini. Saya udah terlanjur ngomong sama anak saya, Pak, kasihan nanti dia. Ih, bukan soal ngomong kali, saya juga ngomong sama Cinta, gimana? Kan soalnya zonasi jaraknya aja deketan rumah saya. Ini kayaknya kalau gini kita ribut-ribut, mending kita jadian aja deh daripada kita ribut-ribut. Hei! Sama kita bersaudara. Komandan. Yaudah, kalau gitu kasih Cinta aja masuk situ. Ntar anak kamu masuk yang satunya, gimana? Nah, mau gak tuh? Gak, kita selesaiin di kantor aja kali komandan ngomongin baik-baik. Cek dokumen aja gimana kalau cek dokumennya? Dokumen-dokumennya mungkin dicek dulu. Pak Didi tadi datang tiba-tiba, yeah. Pak Bos, Pak Komandan. Ini maksudnya udah kenalan sebelumnya? Iya, sahabat saya. Ada apa ini? Sahabat? Sahabat? Wah, gak benar. Waktu SD sering dipukulin nih. Ini saya yang belain. Enggak. Ini lagi zamannya. Mukulnya enggak gini ya? Gimana? Gini ya? Itu mah mainan dingdong. Udah. Astagfirullahaladzim. Wendy punya jalan tengahnya, Wen. Gimana jalan tengahnya menurut lo? Ini Pak, ini kan sekolah punya Bapak. Gimana baiknya kalau misalkan ujian itu soalnya di mana biru sama coklat. Gua setuju nih. Ini gua setuju.